Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Andy Kwanohiri. I'm from Rimagama English course. And this time, I will tell you about demonstrative adjective. What is demonstrative adjective? Demonstrative adjective adalah special adjective yang digunakan untuk menerangkan noun dalam hal jarang. Yang pertama perlu kita ketahui dalam noun atau demonstrative adjective adalah noun-nya apakah dia singular atau plural. Dan yang kedua, apakah dia dekat atau jauh. Jadi kita menggunakan demonstrative adjective untuk yang singular, terus distance-nya near atau dekat. Jadi kita menggunakan demonstrative adjective this. Sedangkan jika dia singular, terus jaraknya jauh, kita harus menggunakan da yang that. Demonstrative adjective saya singkat saja, selanjutnya adalah da ya. Terus plural, jika dia berbentuk jamak atau plural, lalu jaraknya adalah dekat, maka kita harus menggunakan kata this, artinya ini. Lalu yang untuk jauh, kita menggunakan those, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat video contoh berikut ini. Hey, that is my cake. What? Yes. Could you bring to me, please? Why not? Those are my books. Yes, this is your book. Oh, that's my book. Ya, dari contoh tersebut mungkin kalian sudah akan paham ya. Dan selanjutnya yang hal terpenting adalah untuk singular, kita menggunakan to be, is, karena dia adalah satu subjek. Sedangkan untuk yang jamak atau plural, kita menggunakan are. Jadi seperti contoh, this is my word marker. Sedangkan jika dia banyak, seperti contoh ini, jadi kita menggunakan kata this. Seperti contohnya, these are my word marker. Alright, mungkin cukup untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan atau mungkin kritik dan saran, silahkan comment in the section below. And don't forget to like, subscribe, and share with your friends. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Demonstrative adjective adalah special noun yang digunakan untuk menerangkan noun. What is? Hey, that is my cake. Could you bring it to? Yes, this is your book.